Yo, hello guys, kembali bersama saya di Norris Game. Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang early beta test ya untuk One Punch Man World ya. Di sini ini game baru untuk tahun 2023 nanti, tapi masih early access ya, masih early beta, masih early test. Jadi kalian tinggal tunggu aja gimana informasinya, dan gue bakal bahas satu persatu informasinya. Oke, jadi bakalan gue bahas satu persatu. Di sini udah ada gambarnya ya, dua gue udah riset dan ternyata ini MMORPG guys, MMORPG ya, One Punch Man MMORPG. Biasanya kan RPG ya soalnya, jadi repot juga sih. Jadi agak ini ya, beda dari game-game One Punch Man yang lain. Terus di sini juga gue bakal kasih tahu ada gambar-gambarnya ya, di mana ada untuk lawan bos, terus juga ada gambar-gambar untuk multiple player ya. Jadi kita bisa main bareng temen untuk hajar musuh ya, ngajar bos ya, kayak One Piece Victim Pack. Jadi mungkin kayak seperti itu. Terus juga bakal ada gacanya ya. Jelas sekali kalau game-game seperti ini tuh pasti bakal ada gacanya guys. Tapi entah bakalan suram atau enggak, soalnya biasanya game-game Cina tuh gacanya bagus. Terus lanjut ada, ini ada demonstrasi ya untuk Genos. Gila keren sih. Terus juga ada ini apa, siapa namanya ya, Smileman kalau nggak salah, gue lupa. Wah gila keren coy, ini karakter apa ya, A atau B ya? Ini kan pahlawan A semua ya. Ini ada apa, Lightning Max ya, nggak paham aku, gue nggak paham guys nama-namanya. Ini ada ini Sonic ya namanya ya. Ini yang Sonic ini bagus banget ya dari skill-skillnya. Oh gila, ya memang ninja banget ya kalau dia. Terus juga di sini gue bakal kasih tahu ya, ada informasinya bahwa beta testnya itu, early testnya itu nanti untuk PC doang dan limited ya memang. Terus juga sepertinya kalian harus butuh nomor handphone Cina, kayak gitu-gitu aja. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Di sini gue bakalan bahas trailernya sekalian, dimana ini tuh ada karakter-karakter pahlawan-pahlawan S, pahlawan A dan lain-lain ya. Di sini juga bakal ada kakek-kakek Sugiono. Gak tau ini kakek siapa guys. Gue lupa namanya guys kalau One Punch Man ya. Jadi kayak gitu aja. Terus di sini kita bisa lihat siluetnya untuk MMORPG-nya ya. Gila keren banget guys. Parah sih kotanya ya, persis banget ya. Ini pas jalan-jalan ya kan. Kayak gitu-gitu aja. Terus juga bisa sepeda ontel ya, main sepeda ontelan. Sama lagi nih. Nah ini nih, biang kerok yang ini ya, apa namanya, Neptune ya. Di sini juga, ini story-storynya persis banget ya, dari sama anime ya. Aja, ini juga ada yang ini ya, bengkorok si nyamuk. Terus ini ada yang si biru yang sekali gaplok langsung mati. Sama ini juga yang sekali uppercut langsung mati ya. Panjang kayaknya untuk story-nya, sama kayak One Piece nanti mungkin. Apakah ini saingannya One Piece, kita nggak tahu juga. Oke, jadi seperti ini ya nanti beberapa gameplay-nya ya. Keren banget sih guys. Itu bisa pakai Saitama ya? Kayaknya sih kita bisa pakai Saitama pas story mode ya kayaknya ya. Gua nggak tahu juga. Wah gila keren, Genos-nya keren guys. Sumpah. Parah sih kalau story mode-nya kayak gini. Waduh. Oke, mungkin itu aja sedikit informasi dari gua. Thank you yang udah mau nonton. See you on the next video. No rules, cabut. Bye.